Ini melihat, mencek realisasi dari anggaran total ya, seluruh negara Indonesia 14,6 triliun rupiah, yang itu diperkirakan akan bisa memperbaiki dan membangun jalan 2.800 kilometer, baik itu jalan provinsi, tapi yang jalan provinsi kurang lebih hanya 400 meter, dan sisanya jalan kabupaten kota. Utamanya jalan-jalan seperti ini, jalan produksi di kabupaten. Kalau ini banyak yang dipakai untuk transportasi lalu lintas sawit. Pak, apa nanti jalan ini juga akan menjadi salah satu akses untuk ke IKN nanti? Ya, ini akan juga memberikan dukungan ke IKN. Dan beberapa tadi, selain untuk jalan produksi juga disambungkan ke tempat wisata. Di ujung sana ada gua Batu Tapak Raja. Nah, jadi kalau ini sambung, ada IKN ya, menjadi salah satu tujuan wisata. Kira-kira target untuk rampungnya kapan, Pak? Desember. Yang ini akhir tahun sudah selesai. Ini jalan-jalan kabupaten yang seperti ini yang sebetulnya diperlukan, karena ada efek ekonominya, yaitu jalan produksi untuk kelapa sawit, karet, dan lain-lainnya. Ya. Pak, izin isu lain mengenai tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan terkait TikTok Shop ini kan tidak ada, Pak? Sedangkan ya, ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian, dan ini memang baru ininya di finalisasi di Kementerian Perdagangan, karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun ya, karena serbuan mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Akan lebih didisiplinkan? Itu yang baru segera diatur. Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lain sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu. Ya.